Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa Ma ba'du Yang sangat saya muliakan Para gus, para profesor, para doktor Para ibu juga Semua yang semoga Mendapatkan rahmat dari Allah Dan juga perlindungan Alhamdulillah Kita Kali ini dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dalam perlindungannya juga, alhamdulillah, kita akan melanjutkan. Kali ini adalah dari Kitab Kiai Marzuki yang bertema tentang al kitab Al-Mukhtafufat yang telah sampai pada bab keempat. Maka pada bab keempat ini beliau menulis di dalam kitabnya Al-Babur Rabi an Wa Du'a. Bab yang keempat atau fasal yang keempat adalah tentang macam-macam atau jenis-jenis doa. Pertama, doaul mansur, doa yang diriwayatkan dari Nabi. Doa yang bersumber dari Nabi. Artinya doa itu boleh ada yang lebih utama yakni doa-doa yang ada riwayatnya kemudian boleh juga kita kemudian merangkai kalimat rangkaian doa dan tidak harus bahasa Arab. Mungkin di dalam beberapa hadis ada beberapa doa yang kemudian tidak tercover dalam permintaan kita. Maka kemudian kita meminta kepada Allah sesuai dengan bahasa kita, sesuai dengan keinginan kita, dan Allah maha mendengar, Allah maha memahami, Allah maha mengerti atas apa yang kita minta kepada Allah. Kemudian berikutnya hadis pertama yang beliau sampaikan dikutip dari kitab Riyadus Salihin, karya Imam An-Nawawi dari Nu'man bin Bashir bahwa Rasulullah, kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal ibadah." doa itu adalah ibadah. Kenapa ibadah? Karena di dalam Al-Quran Allah memerintahkan itu. Udu'uni astajib laku. Mintalah kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengabulkan doa permintaan kita. Bahkan ini ada para ulama kita mengatakan, kalau kita meminta kepada manusia, manusia ada bosannya. Jadi, ada orang kaya, sekaya-kayanya orang. Kalau kemudian kita minta kepada dia tiap hari, dia akan bosan dan marah. Sebaliknya, dengan Allah, Allah kalau tidak kita minta, justru Allah tidak berkurang, tidak senang. Artinya, kita dianjurkan meminta kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya meminta, karena dalam permintaan kepada Allah menunjukkan kehambaan kita dan menunjukkan kemahabesaran ke segala galanya yang kita minta kepada Allah maka doa itu bagian dari ibadah kemudian berikutnya adalah hadis yang beliau kutip dari Sayyidah Aisyah beliau berkata karena Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yastahibul jawami minat doa Nabi senang Nabi Gemar di dalam doanya menggunakan redaksi yang singkat tetapi penuh dengan makna. Sekali lagi, rangkaian kalimat doa yang diminta oleh Nabi, kalimatnya singkat, kalimatnya penuh arti, Wa dan Nabi kurang berkenan kalau berdoa itu terlalu bertele-tele, terlalu Terlalu panjang dan, dan tidak ringkas, tetapi ini nabi nih, karena Rasulullah memiliki mukjizat di dalam sabdanya. Rasulullah memiliki keteraturan di dalam sastra. Kalau kita mempelajari sastra Arab, kalau kita mempelajari banyak pelajaran tentang gramatika Arab, begitu melihat susunan redaksi hmm. Rasulullah, memang tidak sama dengan kebanyakan manusia. Jadi kalau Rasulullah memang seperti itu, kalau kita, ya, kalau kita boleh menggunakan redaksi doa yang dibaca sebagaimana dibaca oleh Rasulullah, ataukah kemudian kita meminta sesuai dengan hajat perluan kita sendiri? Di antara doa yang ringkas tetapi penuh dengan segala bentuk kebaikan yang diminta adalah dari Anas bin Malik. Anas ini seorang sahabat yang sejak kecil sudah diantar oleh ibunya bernama Ummu Sulaim dan ayah angkatnya Abu Talha. Ketika saat itu sahabat Anas masih belum terlalu besar, kemudian kata orang tua Anas, selama keperluan engkau berada di Madinah, anak kami ini Anas ini yang akan memenuhi keperluanmu, yakni sebagai juru bantu rumah tangga Nabi. Atau, dalam istilah yang lain, adalah uh, pembantu rumah tangga Nabi. Makanya, sahabat Anas ini termasuk sahabat yang meriwayatkan ribuan hadis dari Nabi, karena memang uh, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan keluarga Nabi. Bahkan, dalam aktivitas keseharian, juga banyak berkumpul dengan Rasulullah, sama dengan sahabat Abu Hurairah, tetapi dari segi jumlah, lebih banyak sahabat Abu Hurairah. Sama juga dengan sahabat Abu Said Al-Khudri juga ribuan termasuk Sayyidah Aisyah. Beliau Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini dengan redaksi kata beliau karena aktsaru doa nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati ya hasanah kebanyakan doa Rasulullah adalah redaksi Allah atina fid dunya hasanah fil akhirati wa benar. Kalau di dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Baqarah adalah Rabbana atina. Apakah boleh menggunakan redaksi Al-Quran lalu dijadikan kalimat doa dengan merubah redaksi sebenarnya kalimat Rabbana Kalimat Rabbana dengan kalimat Allahumma itu sama, Allahumma itu ya tetap menuju kepada Allah, Rabbana juga sama permintaannya adalah kepada Allah, ini boleh tidak ada masalah. Kalau di dalam sastra Arab itu namanya iktibas. Iktibas itu mengambil redaksi dari ayat Al-Quran untuk kemudian dibahasakan menjadi menjadi doa di dalam keseharian kita. Jadi Nabi menggunakan redaksi doanya ini atina fid dunya hasanah itu adalah redaksi yang terdapat di dalam Al-Qur'an tetapi yang kemudian dibaca oleh nabi di dalam doa awalnya adalah Allahumma dan sekali lagi ini tidak ada masalah bagi ulama yang memperbolehkan iktibas sebab iktibas ini memang pro kontra di antara sebagian para ulama Kemudian dari dalam riwayat yang lain izarad ayatu wa Kalau Nabi berdoa menggunakan doa ini dan kita mengenal doa atina fid hasanah wa fil Ya Allah berikanlah kami di dalam dunia ini kebaikan. Kebaikan di dalam dunia itu meliputi banyak hal. Baik hasanah fid dunia itu di antara penafsiran ulama adalah tentang ilmu. Ada juga menafsirkan tentang ibadah. Ada lagi harta. Sebab rezeki itu juga bagian dari kenikmatan hidup di dunia. Kemudian hasanah fil akhirah. Kebaikan di dalam akhirat itu adalah Faman anin nari wa jannata faz". kebaikan di akhirat itu hanya satu. Yakni masuk ke dalam surga Allah dan selamat dari nerakanya. Itu sudah hasanah, tetapi kalau di dunia ini elemennya banyak, yang disebut dengan kebaikan di dunia ini banyak. Ada sisi kesehatan, ada keharmonisan rumah tangga. Ini yang kemudian tadi dimaksud dalam riwayat Sayyidah Aisyah. Doa nabi itu ringkas, tetapi mencakup banyak hal. Jadi, hasanah di dunia itu luas, cakupannya banyak yang terkandung di dalamnya. Tetapi sekali lagi karena Nabi memang memiliki kemujizatan di dalam di dalam sabdanya, maka kita membaca itu untuk kemudian mendapatkan sebagaimana apa yang dikabulkan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menjelaskan pada doa berikutnya berkenaan dengan masalah doa, terkadang di antara kita merasa kita sudah berdoa berkali-kali mengapa Allah belum mengabulkan kita sudah banyak meminta tetapi tidak merubah keadaan hidup ya tetap begini-begini saja jangan-jangan doa kita tidak dikabul oh jangan begitu kita lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dan juga beberapa ulama yang lain ada doa mami muslimin tidak ada seorang Muslim yang berdoa meminta kepada Allah, yang doanya itu tidak menyangkut dosa. Dosa itu, misalnya, ya Allah, matikan orang itu. Ini tidak boleh, karena uh, membunuh orang itu tidak boleh, maka meminta untuk dibunuh juga tidak boleh. Atau doa dengan memutus kekerabatan juga tidak boleh. Maka doa di sini yang terdapat dalam hadis ini, tidak seorang pun yang berdoa kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkan dengan tiga cara. Pertama, imma ada kalanya ayu ajilalahu da'wata. Ada kalanya Allah mengabulkan doa itu sesuai dengan permintaan. Kita minta rezeki, Allah mudahkan rezeki. Kita meminta kelancaran karir, Allah mudahkan itu. Jadi ada doa yang oleh Allah dikabulkan sesuai dengan permintaan. Sesuai dengan yang kita harapkan. Ibarat proposal ya, apa yang kita minta ya itu yang di yang diterima. Kemudian yang kedua, wa imma ayyadha lahu fil akhirah. Ada kalanya doa itu oleh Allah tidak dikabulkan di dunia, tetapi diberikan nanti di akhirat. Nah, ini juga jadi ada, misalnya orang yang secara garis kehidupan sosialnya tidak berubah, kok, pancet, sulit, tetap saja dalam garis kemiskinan tidak berubah, tidak beranjak ekonominya. Padahal tiap malam sudah tahajud berdoa, tiap selesai sholat berdoa minta rezeki. Tiap pagi sholat tahajud, tetapi kok masih pas-pasan saja hidupnya. Ini Allah mengabulkan doanya, bukan di dunia, tetapi diberikan nanti di akhirat. Tidak ada yang tidak dikabulkan, hanya Allah lebih mengetahui kepada kita. Ini doa ini lebih tepat kalau kemudian dikabulkan di akhirat. Kita jangan pernah merasa Allah tidak akan mengabulkan, jangan. Allah kabulkan, cuma Allah yang menentukan kapan tempatnya, waktunya di mana dan seterusnya. Lalu wa imma ayat faan huminasu Ada kalanya oleh Allah doa itu ditukar. Nah ini, ini yang yang sering kita kurang peka terhadap keadaan kita. Ada kalanya doa itu oleh Allah diterima, kita minta rezeki terus. Kita minta uang terus-menerus kepada Allah. Padahal kita lupa, kita tidak meminta sehat, tidak meminta uh, keadaan rumah tangga ini aman damai tentram. Karena orang itu minta rezeki terus, padahal kehidupannya kurang menjaga kesehatan. Lalu oleh Allah doa rezekinya itu diterima. Tetapi diganti yang semestinya orang ini sakit oleh Allah diberi perlindungan dari sakit, yang semestinya orang itu dapat musibah, gak dapat musibah, karena doa tadi ditukar oleh Allah. Nah, jadi ketika kemudian kita yakin akan hal ini, kita tidak akan pernah berprasangka buruk kepada Allah tentang permintaan kita yang seolah belum terwujud. Anda, kita semua sehat sampai hari ini, padahal tidak pernah minta sehat. Itu dari mana? Boleh jadi ada sebagian doa kita yang oleh Allah ditukar dengan menghilangkan keburukan, sehingga sampai hari ini, ketika banyak orang terpapar, banyak orang yang terkena virus, kita masih sehat. Ketika rapid test, ketika swab, kita ternyata aman-aman saja. Nah, jadi, sekali lagi, jangan pernah kemudian merasa doa kita tidak dikabulkan, jangan. Atau ini, atau ini, kita yang dulu menikah, menikah itu meminta dan didoakan oleh orang lain tentang pernikahan yang sakinah, tentram, mawaddah, penuh cinta kasih, warahmah, dan penuh kasih sayang. Setelah itu kita tidak minta lagi itu. Tidak minta ketentraman rumah tangga. Lupa, Lalu kemudian kita masih minta rezeki, terus kita masih minta ini. Terus ternyata oleh Allah sampai sekarang, antara kita dengan istri, aman damai, sentosa, tidak ada salah faham, kalaupun ada ya paling beberapa jam selesai. Sudah antara kita dengan anak kita, tentram antara kita dengan mertua kita, antara kita dengan ipar-ipar kita yang. Ada sebagian orang, masalah warisan itu sampai ke pengadilan, sampai gugat menggugat, sampai tuduh menuduh. Ternyata kita baik-baik saja. Nah, ini jadi ternyata keadaan rumah tangga kita yang aman, damai, tentram, adem, ayem ini, padahal tidak pernah kita minta kepada Allah. Boleh jadi itu pemberian dari Allah atas doa kita yang lain yang sampai sekarang misalnya belum terwujud. Kenapa? Karena minta mobil ya. Kan ada doanya mobil orang Indonesia. Bagaimana? Begini. Allahumma inna aluka avanza au senia au R3. Ini. Ada yang terbaru itu au expander. Ini. Atau ada lagi au mobilio. Yang terbesar itu alpat misalnya. Kalau kita terbiasa dengan alpat tapi ada kepanjangannya. Apa? Al-Fatihah maksudnya. Jadi eh, ada di antara kita yang mintanya itu saja, lalu belum terwujud. Nah, karena Allah tahu ini kalau nanti punya mobil ugal-ugalan, punya mobil ini nanti sombongnya minta ampun, jadi sombong tingkat kecamatan, Allah tukar dengan yang lebih baik berupa sehat, rumah tangga adem tentrem. Maka dengan cara seperti itu kita kita akan terus bersyukur kepada Allah, kita akan akan merasa senang dengan berdoa dan dengan pemberian Allah kepada kita. Ada satu ayat, ada satu ayat berkenaan dengan doa ini. Ini ada di sebelah kanan kita. Doa Nabi Musa dan Nabi Nabi Harun ketika berhadapan dengan Firaun. Coba bayangkan, Nabi Musa tidak punya kerajaan. Nabi Musa tidak punya bala tentara. Secara kalkulasi, dengan Firaun itu tidak sebanding. Tetapi beliau, seorang Nabi, memiliki mukjizat mendapatkan pertolongan dari Allah. Nabi Musa berdoa, "Robbanat misala amwalihim, ya Allah, binasakanlah harta Firaun dan juga bala tentaranya." Jadi, Jauh sebelum perang berhadap-hadapan, Nabi Musa ini meminta kepada Allah agar kekuatan musuhnya dilumpuhkan dulu. Tetapi Allah jawab di dalam ayat sesudahnya, uji da Allah kabulkan doanya Nabi Musa dan Nabi Harun itu setelah 40 tahun Allah baru mengabulkan. Kalau Allah langsung mengabulkan, Nabi Musa berdoa langsung dikabulkan, tidak ada kisah antara Nabi Musa dan Fir'aun di dalam Al-Quran. Kenapa? Selesai sudah. Allah tidak segera mengabulkan karena Allah tahu, Allah maha tahu. Maka terjadilah beberapa peristiwa. Bagaimana ketika Nabi Nabi Musa harus berhadap-hadapan dengan Fir'aun harus berhadap-hadapan dengan tukang sihirnya kerajaan Fir'aun. Harus membawa serta orang-orang Bani Israel dari Mesir melintas lautan itu. Ada sekian banyak peristiwa kejadian. Nah, jadi kalau seorang Nabi saja di dalam berdoanya, Allah mengabulkannya baru 40 tahun, maka kita jangan tergesa-gesa. Maka kita jangan, ini Allah kenapa sih kok tidak segera mengabulkan dan seterusnya. Makanya di dalam kitab Al-Hikam, dulu yang pernah kita kaji bersama Gus Oding dan juga kawan-kawan, ada redaksi begini dari Imam Ibn Atta'illah. La yakun ta'akhuru amadil ato' ma'al ilhah mujiban liyaksi. Kita yang terus-menerus berdoa kepada Allah, sementara doa itu tak kunjung terkabul, oh. Ada penundaan doa itu dikabulkan oleh Allah. Jangan menjadikan kita patah semangat, menjadikan kita putus asa. Kenapa? Sebab Allah menjamin akan mengabulkan doa itu sesuai dengan kehendak Allah di waktu yang Allah tentukan, dan di saat Allah kehendaki, bukan sesuai keinginan kita dan bukan berdasarkan nafsu kita. Jadi, terkadang saat kita berdoa itu karena ada nafsu, karena ada hasrat. Hasrat ingin punya mobil karena tetangga lebih dulu punya mobil, ada nafsu begini, nafsu begitu, dan seterusnya. Jadi, sekali lagi, kewajiban kita kepada Allah di dalam berdoa ini adalah adanya prasangka baik. Kita berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah pasti mengabulkan doa. Tetapi kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, kapan waktu yang tepat bagi Allah untuk mengabulkan doa, dan dalam bentuk pemberian apa yang paling pas sesuai bagi kita. Kemudian, berikutnya adalah tentang hadis yang ini populer saat kita unjung-unjung melakukan saudara kita yang datang, lawatan dari ibadah haji. Nah, jadi, di dalam hadis ini, Allah akan memberi ampunan. Kata Nabi, "Nabi berdoa kepada Allah untuk orang yang berhaji, 'Allah maufiril fir'lilhaj' walimas haj. 'Ya Allah, ampunilah orang-orang yang melakukan ibadah haji dan orang yang dimintakan ampunan oleh Pak Haji tadi.' Makanya, pertama kita, kalau ada di antara kita yang oleh Allah dimudahkan." melakukan perjalanan haji dan umroh, jangan lupa baik saat ketika wukuf di Arafah ataupun mabit di Mina, karena tempat-tempat itu adalah tempat-tempat mustajab, tempat-tempat itu adalah tempat yang oleh Allah dijadikan tempat untuk berdoa, maka jangan lupa di tempat-tempat itu kita juga berdoa. Jadi kita sampaikan riwayatnya, kita Sampaikan dalilnya di sini ada sebuah riwayat ada beberapa kondisi di mana Rasulullah berdoa sembari mengangkat tangan saat Nabi berada di di Mekkah. Nah, ini ini pertama ketika Nabi berada di sofa dan marwah saat kita berada di tempat sofa dan marwah dan dia kalau ini Umroh pun bisa. Ketika kita naik ke sofa, kalau dulu sofa itu berupa bukit pegunungan, kalau sekarang sudah berupa sudah berupa fasilitas yang nyaman di sana, maka naik ke sana menghadap ke arah Ka'bah, melihat ke Baitullah, mengangkat tangan kita dan berdoa meminta kepada Allah. Ini saat kita berada di tanah suci. Kemudian saat kita berada di tempat jumroh, Baik, jumroh akobah, jumroh husto, tempat melempar itu di sana, kita dianjurkan untuk berdoa dengan mengangkat kedua tangan kita sembari menghadap ke Ka'bah. Lalu, kita berdoa jarak dari Mekah ke, ke tempat jamarot, itu memang agak jauh, tetapi ada petunjuk arahnya ke kiblat. Kita kemudian berdoa menghadap ke kiblat di sana. Kalau Anda suatu saat oleh Allah dimudahkan perjalanan hajinya. Maka di tempat ini doakan saudaranya, kerabatnya, keluarganya agar Allah mengampuni dosa-dosanya sebagaimana tadi. Selain di sana adalah di Arafah, yakni di Gunung Arafah itu saat puncak wukuf ibadah haji di sana kita berdoa. Nah, ini. Ini bedanya kita kalau kita umroh Arafah ini menjadi salah satu destinasi, jadi salah satu tempat kunjungan di sela-sela mau umroh berikutnya biasanya ke Arafah. Sayangnya, kalau kita datang ke Arafah cuma selfie cekrek-cekrek, cuma selfie ambil foto, eman-eman. Arafah itu tempat mustajab yang pernah Nabi berdoa di tempat itu. Maka kalau kita dengan kawan, dengan keluarga, doa dulu di sana. Sebab dalam riwayat Usama bin Zaid ini, ketika beliau bersama dengan Nabi di Bukit Arafah itu, Nabi berdoa mengangkat kedua tangan beliau. Jadi sekali lagi di tempat Arafah itu kita berdoa dulu. Setelah doa banyak meminta baru silahkan. Ada yang naik ke atas foto, ada yang mengabadikan ini itu dan seterusnya. Tidak masalah. Tetapi yang yang terpenting di awalnya adalah tempat kita berdoa. Kemudian saat kita ke Bake, di makam Baki itu di kirinya di sebelah selatannya ukuran sini itu kirinya Madinah itu ada pemakaman baki dan dalam riwayat ini Rasulullah mendatangi makam baki lalu kemudian nabi berdiri lama di Baki kemudian nabi berdoa mengangkat kedua tangan nah, jadi ini dalil bagi kita saat ziarah boleh kita doa mengangkat tangan boleh berlama-lama dalam berdoa di kuburan juga boleh. Lawang kita tidak minta sama mayit kok. Kita berdoanya meminta hanya kepada Allah. Cuma memang tempatnya berada di makam. Jadi sekali lagi ini yang kemudian kita baca saat kemudian kita melakukan rangkaian ibadah haji. Ya. Sebab orang yang melakukan ibadah haji ini telah didoakan oleh Rasulullah agar Allah mengampuni dan orang yang didoakan oleh Pak Haji tadi, dari saya cukup sekian. Mohon maaf, Bapak Ibu, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.